saya ini menggambarkan tiga bagian. Dari kiri saya menggambarkan bagaimana kehancuran di Ukraina sendiri. Lalu bagian tengah saya memasukkan presiden ketiga negara yang mana Jokowi sebagai misi damai untuk perdamaian yang bertikai. Lalu yang ketiga ini adalah bagian dari Rusia, bagaimana situasi persiapan yang perangnya untuk berperang melawan Ukraina. Apa yang saya bilang tadi, kenapa butuh damai, kasih sayang yang dibutuhkan pada karya ini, saya menyimpulkan tematik yang paling penting, simbol yang terpenting ini saya ambil dari karya strip artist dari Inggris sendiri, dari Banksy, yang karya ini sangat terkenal ya. Ini anak kecil yang melepaskan balon untuk menyampaikan bahwa perdamaian dibutuhkan diawali dengan cinta. Menjelaskan ini karya kolaborasi antara Bung Fitra dengan Ibu Linda sebagai pemilik 33 Auction House dan Linda Gallery, mengangkat tema G20 antara Pak Jokowi dengan Presiden Rusia dan Ukraina. Semoga para kolektor, para pengamat seni dan para penikmat seni menyukai kolaborasi antara Bu Linda dengan Bung Fitra ke depannya dan semakin maju. Dan kita berharap dengan karya ini perdamaian yang akan diciptakan Pak Presiden Jokowi akan tercipta dengan baik. Ada beberapa tema, cuman kami poinnya adalah mengangkat tema G20 yang utama. Selebihnya ada tema Chinese Painting, ada tema tentang Elizabeth, tentang Jepang Samurai Musashi, dan berikutnya akan ada karya-karya akan mendukung untuk Bu Linda sebagai pemilik Linda Gallery. Kalau Bung Fitra ini sudah beberapa kali naik di Linda Gallery sebagai 33 Auction House, dan bukan sekali saja bekerja sama, sudah beberapa kali, dan sudah pernah dia melakukan pameran tunggal di daerah Menteng dan disupport dari Dr. Oi Hong Jin di Magelang. Dan Bu Linda sangat support dengan karya Fitra yang fenomenal, yang dengan teknik, dengan skill di atas rata-rata. Semoga para penikmatnya menyukai semua karya Bu Fitra bekerja sama dengan Bu Linda Gallery.